Hari ini berapa berimprovisasi ya, ngomongnya angel mas, wong Jawa soalnya. Improvisasi dengan apa ini, kaos ya. Ini adalah kaos second. Aslinya ini kaosnya masih baru, cuman depannya sini udah digambari sama temen saya. Kaos stoknya cuman tinggal satu. Nah, sama dia tuh buat latihan gambar, cuman apa dia kurang mantep, katanya jelek mas. Aslinya melukis itu atau menggambar waktu kita itu berlatih itu tidak ada kata jelek, semua gambaran tuh bagus ya, yang penting niat untuk belajar menggambar, semuanya itu bagus, walaupun gambarnya cuma coret-coret ya. Kayak itu lukisannya Pak Afandi itu kelihatannya coret-coret, tapi kalau orang yang melihat itu jiwanya, jiwa seni, wih gambarnya mahakarya, amazing. Oke, seperti ini saya akan coba, cuman ini tak balik cuman saya ambil dalamnya ya. Saya biasa pakai kaos yang terbalik mas. Sebelum dilukis, ini kan ada apa kayak gini nih, bekas jahitan, potong dulu. Mosok kiwir-kiwir dinggo. Nah, ini potongin dulu. Oke. Sama ini mereknya ya. Mereknya juga dipotong dulu. Malu, Mas. Aku dikira anyar. Potongin dulu semuanya. Oke. Sudah seperti ini, kita langsung gambar aja. Biar enggak cincong-cincong. Klik like. Subscribe. Aktifkan loncengnya.
tinggal nunggu keringnya, dijemur, setelah dijemur lalu di setrika ya. Oke. Urek-urek kan mas, elek yuk ben. Thanks for watching.